Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Subreaker aku semuanya. Kita masih merayakan kemenangan dari Salma nih hari ini. Masih dalam rangka Indonesian Idol ya. Iya. Season 12. Tapi kali ini kita bakal ngereaksiin nih cewek-cewek finalis Indonesian Idol. Oh, nyanyi bareng Mahalini. Secara Mahalini juga alumni dari Indonesian Idol yang sekarang namanya lagi bersinar secerah sinar mentari. Dia lagi menjadi sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu. Ini gimana nih para ciwi-ciwi ini mengguncang panggung nih, lagunya medley. Aku nggak tahu lagu apa aja dinyanyi sama mereka. Beneran asli pengen denger bareng-bareng sama kalian semuanya saat ngereaksiin video ini ya. Langsung aja kita tontonin all finalist cewek-cewek Indonesian Idol bareng sama Mahalini medley song. Aduh. Jujur kangen ya sama finalis-finalis semuanya Idol nih. Reunian gini tuh benar-benar yang paling ditunggu-tunggu banget gitu. Reuninya benar-benar. Sisa rasa. Mampus. Mampus, gila, enak banget. Saja. Oh, sambil sambung. Gila sih, langsung disambung belum kelar. Aku udah, mikir. Tadi aku mikir ya, itu kayaknya mau suara dua kali ya, atau mau apa ya, gitu kan. Bener. Ini dan nyambungnya enak banget ya. Iya. Masukin ke part itunya ya, kayak satu lain gitu. Mampu. Aduh, nyambung lagi. Oh, ini mah gila. Musikalitasnya anak idol tidak diragukan. Parah. Ini smooth banget ya perpindahannya. Mereka juga kayak, aduh enak banget nih suaranya. Dan ini karakter-karakternya tuh satu-satu tuh beda. Iya, benar. Mampus, penuh banget. Kecanya keren banget ya. Keren sih ini mah. Keren sih, nggak perlu nyanyi full satu lagu aja yang kita udah bisa acungin jempol ini mah. Yes, bener banget. Oh, ini dua finalis ya. Yes. Wow. Aduh, suaranya. Ay, gila sih suaranya tuh. Apa ya? Unik. Lembut. Iya. Gitu ya gak sih? Aduh, gimana ya ngedeskripsikan? Aduh.
Karakternya beda banget. Karakternya beda banget kan? Ya kan, dua finalis ini selalu karakternya tuh pasti... Kenapa? Sambil kita merem aja, kita tahu nih siapa yang nyanyi. Iya. Kalian bisa dengarkan suara-suara semuanya tuh nggak kalah sebenarnya, keren-keren semuanya. Benar banget, benar. Oh, mahal ini. Ini mahal ini hitungan itu beberapa tahun ya, tapi benar-benar ya, setelah dari idol tuh namanya melejit banget. Ini sebagai bukti nih ya, sebenarnya tuh mahal ini tuh membuktikan nggak perlu jadi juara kalau kamu pengen bersinar dan jadi bintang. Iya kan, bener kan? Selalu orang berpatokan tuh juara. Karena nggak juara juga, kalau kita punya kualitas nih, bisa jadi. Mahal ini tuh dari dulu juga ya, waktu idol tuh memang sering ngehit nada-nada tinggi kan dulu tuh. Nah, emang caranya dia nyanyi tuh kayak gini gitu. Iya. Mahal ini lah, pokoknya zaman-zaman mereka tuh benar-benar yang kita tuh kayak yang, aduh, gue udah pasrah deh siapa aja deh, udah semuanya bagus-bagus gitu. Zaman-zaman mahal ini itu benar-benar yang, aduh. Lagunya tuh mahal nggak sih, notasi-notasinya mahal ini tuh? Yes, bener banget. Unik. Dan bener-bener yang kalau lagi galau tuh bener-bener sakit dengerin lagu ini tuh. Mampus. Ini penuh banget suaranya, benar-benar penuh banget. Aku sukanya apa coba? Saat mereka nyanyi sendiri-sendiri, karakter mereka nonjol banget. Iya. Begitu bareng tuh di sini mereka nge-balance gitu. Iya, iya, itu balance-nya yang aku salut. Oh, keren, masih lanjut. Gue masih berharap. Berharap masih lanjut lagu yang lain ya. Iya, gue masih pengen dengerin. Wow. Gila sih ini, Mak. Gue mau ngomong, nungguin lu ngomong, lu gak ngomong. Gila sih ini beneran. Aku bilang tadi ya, ini benar-benar karakter mereka tuh kuat-kuat banget semuanya nih. Satu-satu tuh punya karakter. Kualitasnya juga, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ya kalau kualitasnya ya. Dan ditambah sama mahal ini, seniornya nih di Indonesian Idol yang sudah menancapkan dirinya sebagai penyanyi papan atas Indonesia. Itu motivasi banget buat teman-teman Indonesian Idol baru keluar nih hari ini atau beberapa hari yang lalu lah ya.
buat berkarya terus. Nah, kalian suaranya keren-keren banget. Iya gitu ya kan. Di sini aja kita udah membuktikan bahwa apa namanya karakter mereka tuh bagus-bagus. Yeah. Tinggal kalian dapat lagu yang cocok semuanya. Meletup lah lagu kalian semuanya, ntar nyusul mahal ini, mahal ini, mahal ini, yang lain lagi. Anak-anak idol semuanya bersinar semuanya ya. Sepertinya kita sudah cukup bersinar hari ini. Ya, cukup. Cukup lah ya. Ya, ya, kita akan lanjut lagi kalau kalian komen di bawah video ini, Kak. Belum video ini, Kak. Belum video ini, Kak. Belum ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.